Ini Pak berkabut nih Pak. Jam 5 lewat mau jam 6 pagi nih Pak. Mau sunrise. Keren tuh bawahnya kabutnya. Pelan-pelan. Jangan di belakang. Jangan terlalu belakang. Bukan dengerin our guest star. Oh, ini udah jalan berkabut. Tiba-tiba hilang kabutnya sih. Iya. Kan aneh kan? Itu dia istimewanya Bali, kenapa aku suka. Aneh kan? Tiba-tiba hilang sekarang. Mati ini. Untuk kabutnya. Ini adalah a sky full of fog. Kayak di gitu loh, Silent Hill dulu. Ya. Ya, dengan mobil saya ini ya. Saya tidak main sensor-sensor, saya sudah berkomitmen untuk tidak sensor-sensor. Nah, jadi jam 6 di puncak ini masih seperti ini. Ya, kita lihat dulu ya perspektif yang lain, oke. Okay? Ini dia. Kondisi di puncak, angin kencang, seperti itu. Takut Pak, aduh takut Pak, kabutnya nih Pak, oh sangat gitu Pak, dingin Pak, 18 derajat Pak, mirip dengan AC kalian di rumah Pak, kalau segitu suhunya ya. Jadi teman-teman, kenapa teman-teman mungkin bertanya kenapa di video saya tuh di perjalanan pendek? Karena ya gitu, gelap. Kamera GoPro pun akan gelap juga gitu. Oke. Okay. Ya, di sini saya di tengah jalan. Saya di tengah jalan nih. Ya, pasti seperti itu. Dan kita langsung menuju ini tempat yang terang nih. Nah, jadi jam 6 tuh kondisinya seperti ini. Seperti tadi di depan. Itu memang sangat luar biasa. Dan sebenarnya tujuan kami bukan ke sini, tapi ke bawah, yaitu Danau Tamblingan. Tapi karena berhubung berkabut, kita berhenti dulu. Oke, bagaimana di tempat ini? Jam 6, jam setengah 7 udah ada yang buka. Mantap. Jam berapa buka warung? Oke. Oke, Dil, gimana komentarnya, Dil? Wow, seru banget. Hah? Seru. Seru, karena ini sepi sekali ya. Masih pagi. Ya. Sandarnya aja belum keluar kan? Ya, belum. Kalau teman-teman pernah lihat video saya yang tentang Puncak Bagus, ini adalah Puncak Bagus juga, tapi pada saat jam 7 pagi. 7 pagi itu modelnya seperti ini. Hujan. Memang kabutnya aja sih yang agak gimana gitu ya. Saya kalau mungkin teman-teman lihat ini kabutnya nggak begitu, tapi sebenarnya ini tebal. Nah. Jadi ya saya tidak preview lagi, melainkan saya dapat longsor. Bahaya longsor nih.
tapi nggak sedingin tadi sih ya. Ini suhunya sudah 20 derajatan. Jadi ini kita ngambil scene foto. Jadi untuk puncak bagus ini saya tidak komentar banyak. Komentarnya hanya satu. Kalau ke sini tuh saya pas sunrise ini bagus sekali. Cuma karena entah sial atau gimana berkabut seperti ini. Bagus, tapi ya lebih bagus kalau ada sunrise. Kayaknya diam di sini. Oke. Kita lanjut ya. Gimana Dil komentarnya? So far so good, man. Gimana di tengah? Sejauh ini kok panas banget ya? Dalam mobil. Oh iya, dalam mobil. Ya, kita buka aja ya. Ya, mau kelar dulu. Nah, itu aja dulu videonya kalau di puncak bagus ini. Nanti kita akan melanjutkan perjalanan. Januari, Februari, Maret cuacanya akan seperti ini terus. Makanya belajar dari pengalaman. Ya. Yeah. Seperti tadi kata pemilik warung dan mungkin masyarakat mitra polisi hutan, dia bilang mulai bulan Juni atau idealnya Agustus lah. Itu sudah cerah. Ya, yeah, berarti saya salah waktu lagi ya. Sip, Pak. Minum dulu, Pak. Ya. Mungkin enggak bisa suara apa-apa. Dan kita langsung istirahat aja deh, ya. Apa yang ada di sini? Seperti pepatah kata saya, kalau tidak kenal maka tidak disayang, gitu menurut banyak orangnya. Yuk, kita lihat yuk. Mungkin kita lihat di sisi yang lain yuk. Oke. Okay. Ini dia pura penataran Danau Tamblingan. Anginnya cukup kencang pada musim ini, kencang banget anginnya. Di rumah saya juga begitu. Dan kita berjalan di pinggir danau. Percaya atau tidak? Saya orangnya kayak gitu. Oke. Okay. Hujan, Pak. Kamera aku nggak kuat hujan, Pak. Sama orang kayak orangnya, Pak. Nggak kuat hujan. Ya, kita tunggu aja lah gimana ya. Oke. Kabutnya sudah berkurang jauh. Dan ini dia penampakan aslinya. Oke. Ya, tidak begitu. Gimana ya? Tidak begitu besar dibandingkan dengan Danau Buyan. Nah, sejauh ini kalau kalian kesini usahain pas hujan deras aja ya. Biar nggak berkabut. Dan ini dia puronya. Pura penataran Tamblingan. Yuk, kita harus cepat-cepat nih sebelum berkabut lagi. Keren-keren nih. Oke, seperti ini puranya. Wih, hebat sekali. Staf penantian yang cukup lama. Ini dia puranya bersama para penghobi, hobi fotografer. Yuk, landscaper. Kalau saya kanggo videonya gini-gini aja dulu. Saya nak ngerti soal video landscape. Oke. Okay. Yes. I am. Ya. Oke, beginilah para landscaper di tengah hutan. Saya baru pertama kali bikin video seperti ini, jadi maklumin ya. Oke, okay, ini dia kayunya yang sudah
diberitahu oleh bapak-bapak landscaper tadi. Yuk, ini videonya. Di tempat ini ada semacam tempat ini untuk menaruh kail untuk memancing. Kita lihat yang lain yuk. Kita sudah nyampe di atas. Kita sudah sampai mana nih? Empat kayu-kayu gitu ya. Enggak tahu juga namanya. Oke, spot terakhir kita di Jukung ya. Iya, yuk kita menuju spot terakhir saja. Oh, sini gampang. Tinggal turun aja. Tanah. Belum agak amblas dikit. Oke, kita ke spot terakhir yaitu di Jukung, habis itu kita langsung pulang. Oke. Ini dia videonya. Ya, meskipun ala kadarnya karena cuaca ala kadarnya dan kamera saya berembun. Oke. Ya. Kita menuju spot terakhir aja langsung. Bagaimana? Ini dia. Ini adalah destinasi terakhir kita di Danau Tamblingan ini. Dan itu adalah salah satu footage-footage-nya yang mungkin kalian pikir itu jelek. Ya, itu jelek. Tapi dengan kondisi seperti ini, saya bilang itu bagus. Saya tidak punya foto lain soalnya. Saya malas pakai foto orang. Saya foto sendiri itu. Nah, jadi tempatnya seperti ini aja yang menarik untuk para landscaper seperti yang tadi-tadi itu. Dan ini merupakan hal yang menarik baginya gitu. Dan ya, dan sudah pasti tahulah ya. Oke, dan kita di pinggir danau sekali. Pakai sepatu wantopel lagi. Beginilah kehidupan landscaper. Ya, biasa udah dengan alam. Wow. Sudah bertaruh dengan alam ya mau bagaimana lagi. Saya baru pertama kali seperti ini soalnya. Perlu belajar kamu, perlu banyak. Oke, siap. Bolang. Oke lah, itu aja dana. Mungkin vlog kita kali ini bersama ini. Ya. Mungkin hujannya akan lama dan kita stop aja ya. Hujan soalnya. Oke, di sini. Oke. Oke, Pak. Itu aja video saya kali ini. Mungkin saya akan pulang ke rumah. Dan lain kali saya akan kesini dengan video yang berbeda. Oke. Anginnya kencang. Ya, selamat Gus. Yuk. Ya. Mudah-mudahan tugasmu dapat nilai A. Ya. Ya. Dan kamu sukses kuliah. Suatu saat kamu jadi orang, jangan lupa sama saya. Oh iya. Ya ya, saya enggak lupa. Pokoknya kita happy Gus. Yuk. Ya, harus happy. Segala sesuatu pekerjaan kalau dilaksanakan dengan happy, pasti hasilnya bagus. Bagus. Yuk. Jangan beban. Ya. No stress. Yes. Ya, enjoy life. Okay.
Ya, saya pulang dulu. Oke. Oke, Gus. Nah, makasih. Ya, Instagramnya nama saya tadi. Oke. Gus Oka Surya. Bagus Oka. Bagus Oka. Bagus atau Agus? Bagus. Bagus. Oke.